Saat ini serangan dari Beckham. Beckham Putra. Oh, ya, jelas. Wasit jelas memberi kartu. Ya, benar pemirsa. Jelas kartu kuning layak diberikan. Tenang-tenang Rifki, Rifki tenang. Iya, tidak ya. Perlu ada yang saling dorong. Ini dia yang kita harapkan pada pemain dari Garuda Muda tidak terpancing ya. Iya. Dan memang cara dari Vietnam memang seperti ini. Mereka itu memang senang sekali memberikan intimidasi kepada para pemain Indonesia yang memang terkenal juga sebagai pemain yang juga sering juga terpancing emosinya. Iya, main di tim nasional memang keras ini pelan. Dari Indonesia kali ini dari Sananta. Oh, 2-2. Sananta, Sananta. Ada play on, masih ada play on. Karena advantage untuk Indonesia, Beckham Putra. Oh, 3 kali pemirsa, 3 kali pemain dari Vietnam lakukan blok. Iya, dan bukan sekedar blok ya. Saya pikir mereka berkali-kali membuat pelanggaran cukup keras. Ini agak sedikit terlalu longgar wasit ketika babak kedua ini berjalan. Ya. Belakang, Radisson. Oh, Robby Darwis bukan. Sayang sekali. Kita lihat bagaimana Robby Darwis tadi berusaha merebut bola. Ya, sementara protes daripada pemain Thailand. Mulai bagaimana duel dari faktor Tota ini terjadi antara Thailand menghadapi Indonesia. Memang ada dorongan dari Robby Darwis ya, tapi mereka tampak emosional ketika Robby Darwis tadi coba menendang bola. Siapapun itu akan menutup ruang terbuka. Oh, sementara ini balasan ya. Ini adalah balasan dari apa yang dilakukan dari Ferrari. Dan saat ini adalah Kelly ya, tampaknya dirap tadi oleh pemain dari Thailand yang melakukannya adalah Kitty Chai. Ya, ini dia Kitty Chai. Dan inilah dia pertandingan panas antara Thailand menghadapi Indonesia sudah mulai terjadi. Dan para pemain dari Garuda Muda harus lebih tenang, tidak terpengaruh, dan biarkanlah mereka yang terpancing emosinya. Putra Sananta kali ini menguasai bola, Frankie Pisa. Ya, sementara kita lihat bagaimana. Ya, ini adalah satu sisinya adalah para pemain Thailand sudah mulai emosi. Mereka sudah mulai kepancing dan ini membuat para pemain Indonesia mungkin ya, pasti mereka para pemain Indonesia ini kalau bahasa gampangnya mungkin akan dihantam-hantamin juga sama pemain Thailand. Tapi kita harus lebih sabar, lebih memainkan. No one wants to see this. No one needs to see this. Obviously, some of the Indonesian staff or players have gone up over to the other bench and tried to rub it in their faces. Shocking scenes. This is disgusting. There's no need for this. The question is what will happen? Will the referee abandon the game? There were lots and lots of punches thrown there. We'll be right back.
Itulah tadi beberapa kumpulan keributan timnas Indonesia sepanjang sejarahnya berkompetisi di Piala AFF maupun ajang lainnya yang masih dalam wilayah Asia Tenggara. Menurut kamu, momen keributan mana yang masih sangat teringat di dalam benak kamu? Tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Menarik kan pembahasan dari kami Timnas TV? Masih banyak banget yang Cantika akan ulas tentunya dari sudut pandang lainnya. Jangan kemana-mana, pantengin terus Timnas TV.